Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ridha illahi ta'ala wa ridha fil balaya wa limusalli fi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladhina sabaquna bil iman lahum al fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu istihabu tibil kalami, bab tentang bicara yang baik. Ini Masya Allah. Waqala qatul wajihi indal liqai, dan menampakkan wajah berseri-seri ketika bertemu dengan sesama muslim. Qala ta'ala waghfir janahaka lil mu'minin. Ini pun beberapa waktu lalu sudah disampaikan ayat ini, Al-Hasyr ayat 88. Waghfir, dan rendahkanlah sayapmu. Ini Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad lil mukminin, untuk orang-orang beriman. Di dalam ayat yang lain, waghfir janahaka liman tabi'aka minal mukminin. Ayat yang lain begitu. Dan rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu. Siapa mereka? Orang-orang beriman. Iman. Ngono basa Jawane ngelembrehno apa lare. Niku. Jenengan ngerti nak ayam ngelembrehno lare niku napa biasanya? Biasanya itu ayam atau burung itu kalau sayapnya itu diturunkan itu biasanya untuk melindungi anak-anaknya. Ini dikekep anaknya, dikeloni dengan sayapnya. Itu biasanya begitu. Kalau artinya apa, sayangin. Jadi kita itu bersikap, bertutur kata yang bagus, wajah yang menyenangkan. Untuk apa? Untuk menyayangi orang-orang beriman.
nak podo wong iman nih pak niki. Makane tengene ayat sing lintu Gusti Allah gawane Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan. Walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad niki asyiddau 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama bainakum. Nah, wong iman itu saling berkasih sayang di antara orang beriman. Niku ngoten. Modal niki pertama. Wong niku iso ajer, basa Jawane ajer. Wong niku iso ajer karo wong niku nek wong niku saling berkasih sayang. Kita menyayangi orang itu kita bisa wajah berseri-seri. Tapi nek ati niku wis grundel, Pak. Wajah niku angel, mesem apa lho angel, kaya wong lara untu niku. Nek wong wis kadung mangkel karo wong. Mulane Kanjeng Nabi mawon diperintah langsung kali Gusti Allah diken berendah hati atas orang-orang beriman. Nyun sewu Pak, kira-kira Kanjeng Nabi niku rendah hati enggak karo orang beriman kok kali Gusti Allah sik dadak dikongkon. Orang yang paling rendah hati niku nggih Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wingi kan mesti terangne itu. Enten wong njaluk sesuatu kepada Nabi tarik. Kanjeng Nabi niku lho dikasih orang yang meminta dengan memaksa pun dikasih oleh Nabi. Sangat rendah hati. Tapi Bapak niki nak level Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis rendah hati niku nggih. Kali Gusti Allah diperintah lagi untuk lebih rendah hati lagi. Dan ini adalah untuk kita, untuk umatnya, memberi contoh pada umatnya bahwa rendah hati itu tanpa batas. Aku lho, kadang-kadang awake dhewe lho, awake wingi wis tak saya aku lho wis berusaha ngapi ide. Aku ya berusaha tapi mah nak tapi ku berarti urung gadek tapi nggih terus ngoten lho aja bosen. Nah niku iki awake dhewe kadang-kadang ngoten Pak, kita sudah berbuat baik pada orang tapi responnya negatif terus. Yo titenono ngono-ngono wis ratik jadi masyaallah wa fil janaha kalu mukminin gitu masyaallah. Dan ini kan cerita ini di ayat yang sebelumnya kan Allah berfirman wala tamutanna ainaika ila ma matta'na azwajam minhum zahrata hayati dunia. Ngoten kan, wahai Muhammad, janganlah engkau panjangkan matamu ainaika pandanganmu, janganlah engkau panjangkan pandanganmu kepada orang-orang yang diberi nikmat dunia oleh Allah dari orang-orang kafir. Niku ngoten. Tetapi kamu berendah hatilah kepada orang-orang yang beriman. Niku wahfir janahaka lil mu'minin. Gusti Allah niku iki aratnya bahkan sangat-sangat anu wala tamudanna niku pakai sigot takkid gitu. Janganlah sekali-kali temenan kamu
memanjangkan pandanganmu kepada kemewahan dunia yang dimiliki oleh orang-orang, sebagian dari orang-orang kafir. Ini perintah kepada Nabi lagi. Kanjeng Nabi niku wong sing paling zuhud sak dunia. Niku isih diperintah ngoten niku. Nggih. Termasuk niki wau, Pak. Niki belakangnya, Pak. Orang itu bisa kasih sayang tanpa pandang bulu. Kasih sayang tanpa pandang bulu itu kalau memposisikan kita lebih rendah dari orang lain, kita akan timbul kasih sayang. Tapi nak wis posisinya kita merasa lebih tinggi dari yang lain, angel, harus kasih sayang, ah, angel. Sayang, tapi tidak full. Seperti anak itu bisa menyayangi orang tuanya. Kenapa? Karena dia memposisikan di posisi bawah. Kalau posisi di atas bisa menyayangi, yaitu tadi seperti induk ayam menyayangi anak-anaknya. Bisa. Tetapi ada perbedaan. Ada perbedaan. Itulah apa namanya menyayangi orang lain. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk menyayangi sesama supaya kita bisa berperangai halus, bertutur kata yang bagus, dan wajah kita juga berseri-seri, senang begitu. Nah, niki Kanjeng Nabi kali Gusti Allah diperintah untuk tidak memanjangkan pandangan kepada kemewahan dunia. Wong sing paling zuhud, Masya Allah. Niku Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki ceritane. Beberapa tahun lalu mulai cerita ni, Nabi ini kan tentamu, ketekan tamu. Pas ketekan tamu, Nabi ini buatkan kagungan perkara sing disuguh ni, genyuguh tamu ni kan buatkan enten, genyuguh tamu ni kan buatkan enten teras. Apalagi Nabi posisinya Pak, Masya Allah ni, kan orang yang dihormati ya, Nabi orang yang luar biasa ya. Kok ada tamu subuhannya kayaknya nek garingan. Mulanya Kanjeng Nabi ini ku ngalami ngoten iku, Pak. Ngalami ngoten iku. Pas ada tamu, pas gak ada duit beras. Akhirnya Kanjeng Nabi ngengken Abu Hurairah. Ngengken apa? Moro tenggene itu tiang Yahudi. Wong Yahudi ini sugih, Pak, wong Yahudi. Nene iki. Wong Yahudi ini sugih. Omong yo aku utang. Kanjeng Nabi ngutang damel melayani tang. Omongan yo aku ngutang ya atas nama aku kali aja nanti. Gue ulan recep insya Allah tak bayar. Burero langsung Pak Buddha dengan orang Yahudi ni gue. Goleku utama. Dan ini termasuk contoh bagi nak enten tamu dilayani Pak masih ngutang-ngutang oleh katanya. Tapi dia nak lihat tamu, nak ganti duit, ya nak utang gitu. Lho niku kan mantun ngoten, tekan wong Yahudi niki, wong Yahudi ini ya nakal, Pak.
gelem aku ngutangi, tapi kudu enek jaminane. Mulane wong Yahudi niku ket pian ngeten iki, nggih. Gelem ngutangi, tapi kudu enek jaminane, nggih ngoten niku. Sampai saiki ngoten nggih. Gelem ngutangi Indonesia, tapi kudu diwehi jaminan report, mbok ngendi lah gak ro aku. Jaminane niku ngoten. Cina nggih ngoten padha. Gelem ngutangi, tapi konawe. Ben ngono, Pak. Iya, ngene kuwi. Ngene. Begitu Abu gak diwehi Abu Hurairah mulai mboten oleh napa napa-napa karena gak nggawa jaminan. Akhirnya begitu lapone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi omong lho ya wong sing paling dipercaya nang nggone bumi lan langit iki ya aku. Kanjeng Nabi matur ngoten. Omong ngono. Ini belum akhirnya Abu Hurairah nembe wawon medal yang dalam Kanjeng Nabi lalat suwe ayat ini mandap. Wahai Muhammad, janganlah engkau memanjangkan pandanganmu kepada kemewahan sebagian daripada orang-orang kafir dari dunia. Niku jok meri kok. Kenapa? Karena mereka diberi oleh Allah di dunia, orang beriman diberi nanti di akhirat. Padahal Nabi niku Pak, niki nak cara awake dhewe Pak, niku buat yang dilakukan Nabi sangat baik Pak. Lo ngutang bukan untuk pribadi, tapi ngutang untuk melayani tak bagus Pak. Bahkan standarnya di atas kita. Tapi nak menurut untuk ukuran Nabi, untuk ukuran Nabi, apalagi Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu apa namanya kekurangan Nabi? Maaf, tidak. Nabi itu yang paling sempurna. Jadi kejadian seperti itu untuk memberi gambaran kepada kita sekalian bahwa kita umatnya jangan sampai kita ini terpesona oleh dunia dalam kondisi apapun. Masih kon niku kepepet gak duwe dhuwit belas paribasane. Telung dino telung bengi gak mangan paribasane. Kok enek wong kafir iku nggawa mobil apik, omah apik, nggawa panganan sing macem-macem. Oh, gak usah meli. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah untuk kemuliaan di negeri akhirat. Itu begitu. Nah ini Pak, kalau kita posisi kita adalah seperti itu Pak, maka kita nanti akan bisa berkasih sayang. Hari ini Pak, uang niku gak iso kasih sayang. Roto-roto kan goro-goro dunia. Enek konco Pak, raket bertahun-tahun pecah kongsi, kira-kira gara-gara apa biasanya? Duit. Wong lanang wedok suami istri cerai, rata-rata gara-gara dunya, gara-gara duit. Duitku, ngono, sitok ya ku, sitok ya ku, wis. Makanya nih Pak, ada uang abang disayang kan ngono ta, enggak ada uang abang ditendang lagi tuh
Masya Allah. Kalau orang sudah terpesona dengan dunia, susah kita untuk berkasih sayang. Oke. Nah, wong niku wis iri karo tanggane, Pak, Masya Allah. Kepethuk niku lho, arep wajah berseri-seri niku angel, angel. Wah, mangkel. Wis ini mangkel metutut. Tanggane itu kukul kas wonten wis mau mangkel. Nggo sese ana tanggane tuku apa? Tuku sepeda motor nyar ngono wis langsung. Ya, paling kredit delok lho suarane lho dit 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 dit. Ini gara-gara apa? Itulah gara-gara dunia, itulah sulit untuk berkasih sayang. Makanya ngoten nggih. Lan kita tidak ada, tidak terkesan dengan dunia, maka mudahlah kita untuk berkasih sayang. Pun nak berkasih sayang itu wujud, maka kita akan juga bermuka manis, akan mudah bertutur kata dengan senyuman, akan mudah. Dan ini diperintahkan oleh Allah, Pak, supaya kita bermuka manis. Hari ini kadang ini, Pak, Allah Akbar, karo wong islami lo gak gelem bermuka manis. Islam. Goro-goro nopo beda, beda pendapat, beda pendapat nih kalau Pak, gak iso bermuka manis. Apa meneh kalau beda pendapat? Makanya saya nih ya Allah, gue cocok ya nopo sing tukaran meneh. Posone satu apa minggu? Oh satu minggu-minggu, oh satu, aduh. Apa sebenarnya di atas deh, Pak? Nah ini sing tukaran gitu nih, satu minggu. Ya monggo, di atasnya monggo. Nanti yang ikut Muhammadiyah monggo, yang ikut pemerintah monggo. Persilahkan saja, ya. Ojo kekeran, ojo kekeran, ya. Tenang mawon. Nah atasnya pokoknya mangan bareng ya, mangan bareng, ngombe bareng. Dalile enten kabeh loro-loro nih, nggih. Dua-duanya. Nah, dalil teng Quran niku harus melihat bulan, dalil di Quran. Faman syahida minkum syahra, syahida itu melihat dengan mata kepala. Melihat bulan, paya sungguh berpuasa, berpuasa. Tapi nanti gini hadis, sumu liru'yah dihi puasalah kalau kamu meru'yah bulan. Nah, terusnya Gus Baha, ro'a ru'yatan itu tidak harus melihat dengan mata kepala. Karena apa? Dalam bahasa Arab, ro'a itu bisa berarti melihat, bisa berarti mimpi. Makanya di dalam tenggene apa niku ayat Quran Nabi Yusuf itu mimpi ini aro fil manami. Aro itu fi'il mudhari. Fi'il madhinya ro'a. Ini ro'a itu ya, ro'a itu ahada asyara kaukaba. Aku telah melihat itu mimpi. Kira-kira nak mimpi ke real enggak? Mboten jenenge mimpi. Ane lan ngendikane Gus Bah, mboten. Nak menurut hadis wis pokoke roh. Roh iku bisa secara saintifik bisa memang melihat langsung. Ane nak podoruh dalile gak usah geng
gak saya geger ya wis. Tapi aja curang lho ya, aja curang lho ya. Apa nek poso njaluk keri bodho njaluk di dhisik. Aja curang ya, aja curang. Akhire posone 28 dina wah nyenyek nang ngeten iki. Ngoten nggih. Bahkan kita sendiri enggak sadar sebetulnya sudah biasa dengan perhitungan hisab. Harusnya Pak, sholat lima waktu itu harusnya dengan ru'yah juga. Tapi nyatanya awak edil, ono to sing delok matahari nak sholat lima waktu. Ono. Apa jadwale wis ono ale. Padahal kon wis yakin to, ya kudu diru ya asline didelok sik ngono. Kan ngoten. Tapi yo salat lima waktu yo nyatane yo gak iki bisa. Jadi Gus Ba. Lah nek salat lima waktu iki lho, selisihnya itu jam. Lah nek menentukan tanggal itu selisihnya hari. Mestinya lebih mudah untuk dihitung. Lah wong gerhana bulan saja terpaut sekian menit sekian detik saja bisa kok. Lah ini apalagi hanya menentukan tanggal 1. Dan itu memang sejak dulu ulama pun berbeda pendapat sejak dulu, nggih, sejak dulu. Berbeda pendapat apakah hisab itu boleh atau tidak. Dan itu sejak zaman dulu sudah terbagi dua. Tapi nah, wong Imam Hanafi itu saklek berkali-kali kalau sampai no, kalau Imam Hanafi apa yang dalam Quran itu tidak bisa dibantahkan oleh hadis. Makanya jangan kaget kalau di India sana itu namanya tanggal 1 Ramadan 1 Syawal wajib fardu hukumnya melihat bulan secara langsung. Lani mereka enggak ngereken. Masya kene riyo dhisik nak kono urung delok gak gelem dhek riyo. Niku lah wong Hanafi ngoten. Makane tenang mawon, mboten sah bingung, mboten nggih. Mboten sah bingung. Nah, tasrif ngaji ini internasional, jadi gak usah bingung. Nah, ini jadi Nabi seperti itu, pokoknya kita kuncinya, Pak. Jangan terpesona oleh dunia. Kalau kita terpesona oleh dunia, itu sulit kita untuk berkasih sayang kepada orang lain. Yang kedua, sulit, kalau sudah sulit berkasih sayang, sulit kita untuk berlapang dada, bermurah hati, kemudian wajah berseri-seri kalau ketemu kawan, itu susah. Makanya kunci utama, hati kita bersihkan dari kecintaan kepada dunia, hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta perjuangan di jalan Allah. Pun lanjut. Ayat berikutnya, walakum tafadzan ghalidzal qalbi lam faddu min haulik. Niki. Itu di surat Ali Imran pun kita bahas. Ayat sebelumnya ini fa bima rahmati minallahi lintalahum. Kalau tidak karena rahmat Allah wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa berkasih sayang, menyayangi orang lain. Kalau tidak mendapat rahmat Allah, makanya kita sendiri juga begitu. Kalau tidak dapat rahmat Allah, kita tidak bisa berkasih sayang. Jangankan kita, Pak, binatang seluruh. Jadi rahmatnya Allah itu ada 100, yang 99 dikasih nanti oleh Allah untuk orang beriman di akhirat, 99. Yang 1% ini diberikan oleh Allah, diturunkan di dunia, dan ini dibagi untuk seluruh makhluknya.
sehingga ayam itu dia akan melindungi anaknya ketika kedinginan, sehingga binatang buas itu tidak makan anaknya sendiri. Itu semua adalah rahmatnya Allah. Hidup koyo ngoten iku, Pak. Makanya kalau kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah, kita tidak akan bisa berkasih sayang. Ben oleh rahmatnya Allah ya napa, Pak? Sregepo mlebu masjid. Soalnya jenengan mlebu masjid dungane Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. Nah, pengen mendapat rahmatnya Allah di masjid. Apa nah nak pengen oleh rahmatnya Gusti Allah? Atah, Pak. Ngeten iki ngaji, ngeten iki. Itu di situ manistama qaumun fi baitin min baitillah. Yatluna alaihi ayatihi wa yatadarusunahu illa ghasyiyat umur rahmah. Tidaklah seorang berkumpul di dalam satu rumah atau dalam rumahnya Allah, kemudian dibacakan ayat-ayat Quran, kemudian dia deres ayat itu, dipelajari, dikaji akan maknanya. Tidaklah orang berkumpul di suatu tempat untuk perkara itu illa, kecuali ghasyiyat umur rahmah, dicucurkan kepadanya rahmat Allah. Makanya neng omah perlu ngerti nih, Pak, bendino diwaca nih. Orang iso maca kitab gundul pun lo gondrongan basa Indonesia nih, kalau waca no bendino nih gue nih keluargamu, supaya rahmatnya Allah tuh turun. Nah, rahmatnya Allah turun, Pak, di rumah itu suasananya nanti akan tenang, suasananya akan damai. Maka ini, Pak, rahmatnya Allah turun. Karena ini ngomah orang tahu tinggi maca Quran, gak tahu tinggi taklim, gak tahu tinggi zikir. Wis toh, omah ini kula koyo panas, tenang. Soalnya nopo sing diundang setan, nak diundang setan wis tak panas-panas. Lupa sih nak senengi panas iku. Yo, kula nggih seneng panas niku, wis tak umbi wis lentek. Niku kula nggih seneng gak panas sing ngombe iki. Dan artine tidak ada ketenangan di dalam rumah. Kalau enggak ada ketenangan, enggak bisa berkasih sayang. Kalau enggak ada kasih sayang, jangan harap bisa bermuka manis. Jangan harap bisa bertutur kata halus. Nah, di rumah senantiasa dihidupkan taklim wa ghasyiyat umur rahmah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Jadi kalau dibacakan seperti ini, Pak, rahmatnya Allah turun. Yang kedua, diberikan sakinah, ketenangan jiwa. Diwaca, Pak, tenang. Waca Quran di rumah, tenang. Nanti hidup kita di rumah itu akan tenang. Ngopo kok ning omah geger, gak tahu maca Quran wis ta. Waca Quran. Terus niku wa hafadhumul malaikat. Sing nomor 3 ngoten. Malaikat akan melingkungi kita. Malaikat akan duduk bersama kita di dalam majelis taklim. Ngeten iki, Pak. Ngeten iki malaikat patah sing lenggah. Bahkan bersop-sop naik. Kalau malaikat itu, nak kita kan lungguh ning mburi, nak malaikat vertikal ke atas red sampai ke langit dunia. Masya Allah. Lah ini ngeten iki, Pak.
sing didelok lho awake dhewe karo malaikat. Sing turu sapa? Ya ketok ya anu. Didelok ning karo malaikat. Ya, mboten napa-napa. Tapi tidak ada yang merugi, Pak. Masih turu paribasane. Niku begitu napa niku majelis niki selesai ditutup dengan penutup majelis niku ada pengumuman di langit kumu maghfurul lakum, berdirilah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Qad budilat kumus sayyi'atul hasanah, bahkan amal buruk kita di step kali Gusti Allah diganti dengan amal kebaikan. Sahabat matur, ya Rasulullah niku tiang bau lungguh teng mriku niku lho gak niat wonge. Gak niat arep golek koncone niku wau. Ngendikane Kanjeng Nabi, dia termasuk orang yang tidak merugi. Makane, Pak, ora niat mawon lho, dosane disepuro. Apa meneh niat masya turu. Ya disepuro turu niku dosane. Apa enak makane daripada turu ning omah mending mriki mawon turu. Kono penak turu, aku ngomong terus. Tapi ya sudah apa-apa, tidak segelas. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Imran, kalau engkau Muhammad tidak mendapatkan rahmatnya Allah, kamu tidak bisa berkasih saya. Dan Allah tegaskan lagi, walaukum tafadzun, kalau kamu itu berperangai buruk, yeah, berperangai buruk di dalam tutur kata, fadzun itu atos omongan, lincip omongan, landep omongan, yeah, wis atos, lincip, landep bisa duwe. Ya niki Pak, omong ngeten iki Pak. Fadzun ghalidzul qalbi, atine atos. Omongane kasar, atine atos, kelakuane kasar. Nek wong ngoten niku, lang fadzu min haulik, umatmu akan lari dari kamu. Niki Nabi di pesan kali Gusti Allah ketika berdakwah seperti itu dan kapan saja. Maka dari itu kita jaga pangi nak ngomong niku latihan sing halus. Maka neng omah niku jane niku Pak sing paling apik ini dibiasani kromo inggil. Wis gak ono saiki kromo inggil. Apa meneh Surabayaan kan kontan kon. Nggih coba lah nang griya niku jenengan biasane omong kromo inggil. Dalem monggo. Ngene iki lho Pak, enak Pak. Nggih gak iso tukaran. Tukaran ngomong kromo inggil bingung. Lah ya apa lho nek ngomong pincuan iku lho kromo inggil pincuan apa lho ra ono apa. Mulane to ning bahasa itu Pak, bahasa itu menunjukkan identitas. Bahasa menunjukkan identitas dan menunjukkan ketinggian kepribadian. Makanya bahasa menunjukkan bangsa. Dan ini perlu dibiasakan, Pak. Saat ini Masya Allah tradisi yang luar biasa basa Jawa itu harusnya dilestarikan. Tenang Pak, Masya Allah, kromo inggil itu penting. Nah, ini Jepang itu di, betul-betul dilestarikan Pak, budayanya itu. Betul-betul. Jadi nak wong Jepang itu mesti Masya Allah, mereka sopan begitu. Dan ini dijalankan betul Pak. Tekono irasai masai ngoten nggih. Monggo monggo. Ngoten Pak.
Bahkan anu niku lho, mereka itu kadang kalau mengucapkan terima kasih itu enggak sekali, Pak. 2-3 kali. Arigato gozaimasu ta. Arigato gozaimasu ta. Ngoten, Pak. Kepribadian mereka bagus. Mulane hati-hati, Pak. Omongan niku usahakan, Pak. Walaupun suasananya seperti ini, biasakan tutur kata yang halus. Bahasa yang sopan, yang santun. Arep ngomong niku aja syukur jeplak. Syukur jeplak lambene. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati-hati ini. Walaupun karpe niku apik, Pak. Tapi ngomongane sengak, Pak. Wah, mantap tenan. Makanya di dalam Quran, Pak. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha adza. Ngomong sing apik iku lho, Pak. Luwih apik daripada sedekah tapi diikuti kata-kata sing menyakiti. Kan sedako ngwai nyoh orang jelok atik tangan kiwa ngwai nyoh karo alhamdulillah enggak, Pak. Besok masih diwesak yuto nak ngwai ngono kuwi, Pak. Nyoh nyokrok tenggene hati, Pak. Krek ngoten, Pak. Mulane kulo terkesan nang nang Jepang niku. Ngwei niku lho, ngwei niku masih barang sepele nang ngwei niku ngwei tentangan loro. Ngwei ngoten, Pak. Ate munine hong no kimochi des ngono. Ini dari lubuk hati saya yang paling dalam. Ku persembahkan untukmu. Ngoten, Pak. Wong Jepang lho ngono. Wong oh iya, nak ratu ngene. Ya Allah, ngene to niku, Pak. Makanya biasakan nggih. Dilatih tutur kata yang halus. Anak ke orang tua ke anak. Carane napa, Pak? Paling gampang niku suami istri. Suami istri nak bojone niku sering basa karo wong wedok, sering basa karo wong lanang. Wong lanang yo jawab basa karo wong wedok. Anak niku lho ngetutno. Karena melihat demonstrasi orang tuanya begitu. Tapi nek wong wedok langsung cantas, tas tas. Lo wandep omongan, kok anak ilak lu yang landep, titeno no, anak ilak lo wandep na. Tapi kalau perempuan itu bertutur kata yang halus kepada suaminya, maka nanti anak pun juga begitu, akan bertutur kata halus kepada kedua orang tuanya. Demikian juga suami, suami latihlah keluarga kalian bertutur kata yang makanya kalau orang bertutur kata halus itu sangat dicintai oleh Allah. Karena Allah sendiri, Pak, di dalam Quran itu bahasanya luar biasa santun, Pak. Bahasanya santun, bahasa Quran luar biasa. Termasuk ini tadi, Pak, bahasa santun. Wahfid janahaka. Jadi klembrehno suwiwimu di hadapan orang-orang beriman. Jadi ada bahasa-bahasa yang tertentu yang tidak vulgar, tidak vulgar. Karena Quran pun juga begitu. Nak cerita bidadari itu lho gak vulgar. Gak vulgar. Di cover dengan bahasa yang luar biasa. Walahum fiha azwajum mutahharatu wahum bihakhalidun. Bagi penduduk surga nanti diberi istri-istri yang suci. Mutoharoh itu kan suci.
Dan maknanya suci apa? Ya ternyata perawan terus. Kamu ngerti nggak? Masya Allah. Bahasanya halus sekali, di cover dengan halus. Makanya hati-hati. Gusti Allah itu begitu menyampaikan. Makanya wong Jawa ini kuliah budaya Jawa itu biasa ya ditutup, di cover dengan gaya bahasa yang luar biasa ya, yang luar biasa halus bahasa Jawa. Kemudian para wali dulu mengajarkan begitu, bulus melebu sing halus, ngoten bulus sing melebu sing a halus. Lebune omah maksude ya. Ojo ojo renor-renor. Mlebu masjid. Ya, mlebu masjid niku di ning gone ngalatare masjid niku digawe gambar bulus. Kon mlebu sing alus. Artinya apa? Kan adabnya masuk masjid kan begitu, Pak. Tidak boleh menghentak-hentakkan kaki sehingga mengganggu orang lain. Itu begitu. Jadi kan telok nenggoni keraton ngarepe niku enten gambar bulus terus diwehi kolak. Bulus napa mlebu sing alus. Jenengan lho urung tak jelas ning ngono wis asosiasine wis ning dindi. Oh. Ancen. Itu begitu, Pak. Bahasa-bahasa Jawa itu luar biasa di peribahasa-peribahasa. Peribahasa-peribahasa yang halus dan sopan. Dan masih banyak lagi, Pak, budi bahasa kita. Nggih, saiki wis ilang, ilang, ilang. Nggih. Nggih. Kaya sopan santun itu ya. Itu kalau dalam bahasa Jawa, Pak, bahasa sing halus, sopan santun itu apa? Kromo inggile sopan santun napa? Napa? Nah, andap asor. Andap iki wis ngisor. Andap lak ngisor. Asor yo luwih ngisor meneh. Jadi niku lho, Pak, andap asor. Itu sopan, padahal maksudnya sopan santun. Posisikan dirimu lho nek Pak Libasar iki dadi kesete wong iku. Kalau kita memposisikan diri menjadi kesete wong iku, Pak. Jelas, Pak, kita ini akan lapang dada. Dinyek wong gak mangkel. Didek-idek wong gak mangkel. Tapi kena menen wong Jawa, nggih. Akhire didek-idek londo 350 tahun. Ya, krono saka aluse iku mau ya ngono. Makane awak itu yo hati-hati, Pak. Alus yo alus, tapi enek wektu ne rek nggih. Nggih, alus lembek iki enek wektu ne. Enek wektu ne nek sing kaku iki yo kudu metu kaku ne, nggih to. Nggih. Nek ora kaku gak iso, kan wonten. Niku wonten. Contone apa nek kaku pacul. Pacul niku nek lembek. Nek nggih pacul. Nggih. Urung-urung wis liya meneh. Macul. Macul kok nggae gedebok ya ora meneh ya macul ya kudu sing kaku kan ngono lho maksud iki wonten. Nggih. Ali enten nggone dewi-dewi. Artinya jenggingan juga, Pak. Kaku itu ada tempatnya, halus ada tempatnya. Tadi disampaikan pada orang kafir tegas. Asyidah, terhadap kekufuran kita tegas. Kepada orang beriman, kasih saya. Ojo diwali nge. Pada orang beriman keras, aru wong kafir tambah guyon. Waduh, ini apa sih? Kewalik-walik ini toleran kepada orang kafir, wong tambah wong Islam tambah gak toleran. Sesama muslim lho, Pak, tidak mau mengakui perbedaan. Aneh nih. Padahal
kepada orang beriman itu mestinya justru lebih toleran lagi adanya berbagai macam perbedaan sisi pandang. Nah, kalau memang sudah melenceng dari real, yaitu kewajiban kita mengingatkan. Pun matur-matur, ya. Makanya kita belajar tutur kata yang halus, tutur kata yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun matur-matur, ada benar dari Allah, salah dari saya. Enten kita meletak. Nggih. Nggih. Melihara burung mboten napa-napa, Pak. Saya, Pak. Nggih, dikurung. Makane dikurung, kurungane aja sing cilik, gedhe. Nggih, diberi makan yang bagus. Sing penting meneh nak melihara burung, Pak. Wae ana bojo. Niko ngoceh ning gone kurungan niko lho, niko nelongso niko, bojoku ndi? Bojoku ndi? Ngono wae niko. Sing duwe seneng, jadi niku senyum dibalik penderitaan makhluk lahir. Makanya nak nyobani manuk silahkan, tapi gak kurungan sing gedhi karo weono bojo. Sampeyan coba bayangno, tak kurung, ayo rong tahun gak oleh karo bojone, arek bojone sliwa-sliwer ning kono kira-kira ya apa. Mesti lah aku yakin suarane luwih nyaring saka manuk, Pak. Mendino matamu, matamu. Awal-awal mboten suwe-suwe, Pak. Munine cok cepet. Lah mboten lah. Makane niku asine niku manuk niku mesoh-mesoh, misui sampean iku. Aku kok dikurung. Makane nek daripada ngoten nggih jaman culno wae. Makane nek ngopeni niku cirase guru kula nggih. Nggih, aja mung diopeni pakanane. Ya wae ana bojo. Niku nek ngopeni mah manung. Nggih. Ngoten nggih kasihan. Dan banyak lagi nggih pada makhluk apapun kita kasih sayang kepada mereka karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Sing paling angel terus terang semut, Pak. Padahal kita ini sebenarnya dilarang membunuh semut. Padahal semut itu enggak ya oleh mateni hanya sekedar sing nyakot sing anu niku mawon. Niku lah niku kula dhewe nggih ngoten ning omah semut akeh. Ya Allah ya apa. Tak wae kapur semut dibunderi ngene kok. Akhire liwat kono mati kabeh. Waduh aku ngono ya apa. Ora diusir iku ya yo 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 niku. Terus terang niku Pak, ujian semut niku terus terang kula dereng lulus, Pak. Mboten lulus kalau ujian semut. Soalnya kadang-kadang niki ya kumat, Pak. Suwen. Baikon. Suwen. Wah, ngoten ya astagfirullahaladzim. Mulu serang. Dosa kula kali semut kathah pun. Mboten namung jenengan tok, Pak. Kula kathah monggo bareng-bareng lagi. Saya terkesan dengan dosen saya dulu. Ada Pak Rosyid, dosen DITES, dosen agama. Di rumahnya itu semut, Pak. Gak pernah dibunuh. Bahkan dikasih makan. Wis, iku aku gak nutut. Gak nutut, Pak. Jadi omah itu yang dindi semut pirang-pirang itu dijarno, Pak. Ajib ini, Pak. Jadi kalau nemoni wong sak umur urip sampai meh 50 tahun itu ngumpet tepuk wong situk dil itu, Pak. Sampai hari ini. Karo semutnya sayang lo yang ngono. Masya Allah. Wah. Kita berusaha saja, Pak. Berusaha terutama makhluk-makhluk kecil, semut dan lain sebagainya, Pak. Jangan dibunuh. Yang kita bunuh ya binatang-binatang yang boleh dibunuh. Ya, cecak boleh dibunuh. Kemudian anjing yang hitam. Kemudian ular.
binatang-binatang yang akan menyerang kita, kelabang, kalau jengking boleh dibunuh. Nggih. Nah, termasuk tikus. Tikus boleh dibunuh juga. Tikus boleh dibunuh. Niku ngoten. Cuma sing dibunuh ya sing menyerang kita saja. Nggih. Sing dibunuh yang menyerang kita, yang tidak menyerang kita ya biarkan aja. Itu begitu, termasuk semut pun begitu, yang kita bunuh yang menyerang kita. Gini kocone katut. Ya nopo. Nggih ngoten nggih, kita berusaha lah semua makhluk kita sayangi. Ngoten mawon, kalau kita menyayangi makhluk, nanti Allah akan sayang juga pada kita. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, yang di langit nanti akan sayang pada kalian. Pun matenawan kita tutup dengan dulu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.